dalam Universe Talk edisi hari Rabu 15 Februari 2023. Dari Dra masih ditemani oleh teman-teman dari Setengah Bayar Project yang baru saja merilis lagu dengan judul Patah Hati gitu ya. Dan sudah ada video klipnya juga ya, Mas Rahmat Mas. Sudah ada. Di YouTube-nya Setengah Bayar Project. Ada. Dan menariknya tadi Indra sudah lihat sedikit ya, walaupun mungkin belum full ya. Dan video klipnya ini tentang apa nih kalau boleh tanya? Tentang Mas Julian, ya, ya, boleh. Video klip, Mas Julian. Video klipnya tentang kegelapan, kegelapan hati, Mas. Kegelapan. Kegelapan. Karena diputus cinta. Itu kan video klipnya kan benar-benar gelap semua itu. Mukanya sampai gelap, muka ya. Gitaris gua aja hilang itu. Ada surprise-nya Mas videonya. Pembuatan videonya loh Mas. Pakai HP. Pake. Cuma oh ya? Pakai HP kita. Ya, keren loh itu kepikir ya. Pakai kamera pro. Cuma pakai HP. Oke. Okay. Dipakai HP. Siapa yang bikin? Masih oh, kelompok lelakon itu. Iya. Kita harus tak pesen gitu. Kan yang penting kan man behind the gun. Ya, the man behind the gun. Nah, the man behind the gun. Itu klipnya cakep ke orangnya itu. Siapa itu? Siapa? Klipnya ada tadi itu yang cowok sama cewek itu. Enggak ada. Mas belian kowe iki lho, pas itu dulu kemarin pas nari-nari itu. Keren itu lo maksudnya, cakep tuh keren. Nani, nani. Enggak ada wanitanya. Enek tuh. Enggak ada, enggak ada. Ada sama kita semua. Cuplian. Cuplian. Cuplian enek kok. Yang cowok cewek itu. Enek. Enek. Gitar cuma gue doe. Oh. Itu buatannya Mas Yiye tuh. Oh, itu ya. Kawin aja gitu. Iya. Iya, Mas. Iya. Pokoknya kalau ya lihat sendiri hasilnya. Iya. Pakai tapi menarik ya. Tadi kan lihat sedikit, tapi kan seperti siluet begitu ya, cuma hitam begitu. Nah, itu ini cuma lampu dikasih kertas digulung masuk celup gitu loh. Di atas lampu, di atas cahaya tanpa cahaya yang harganya 1 juta, 2 juta itu enggak. Bahkan kurasa pembuatan video klipnya juga simpel ya. Simpel sekali. Makan. Tapi HP sekarang tuh kan canggih ya, kayak kamera betulan ya. Tapi harga, ya. Harganya HP itu sama NMAX sama Mas. Iya, nah itu yang ya, makanya kan harganya kan itu. Yang berkesan lagi itu HP udah laku. Itu kan HP counter. Nyemo counter. Pinjam di counter. Pak dibongkar nih malah. Pak dibongkar. Enggak apa-apa. Enggak, itu dagangannya Mas. Jadi pas ada HP itu dibatasi. Oh, itu. Setelah selesai laku. Dagangan itu. Terus puter, proses potret itu ada lagi baru datang sama seperti apa ya kan itu dapat HP. Jadi mungkin jodohnya gitu, HP-nya harus pakai itu. Waktu pemotretan HP-nya sama cuman beda ya, beda warna. Itu artinya Harry tidak boleh lepas dari handphone. Iya. Iya. Lama loh, aku dulu pernah bisnis handphone di Singosari itu sama Harry itu. Oh iya? Oh. Terus dia tahun 2004 tuh jadi ketua Paku Baris itu. Iya iya itu, ingat aku ya. Syukurannya neng ini rumah Jawi gitu, warung Jawi. Rumah Jawi ya. Nah, itu Mas pokoknya, itu pakai HP. Iya. Ya ngeditnya di HP itu juga. Ngeditnya juga di HP. Iya, ya, di HP juga. Iya. Keren ya. Keren ini. Mas Yeye, Mas Yeye. Mas Yeye Pras. Yeye Pras. Yeye Pras. Nah, itu keren. Keren. Konten kreator. Konten kreator di YouTube ada juga. Oke. Okay. Yeah, Instagram. Itu Ki. Di IG ada. Ya, Yeye Pras. Yeye Prasetyo. Kelompok pelakon. Yudi Prasetyo. Iya. Kelompok lelakon, Mas. Kelompok lelakon. Tapi wong anu cerdas, Mas. Cerdas ya. Berarti yang ke konsep yang ngedirect video klipnya juga beliau. Iya, semua. Dan kedepannya ya, bukanlah. Oh, oke. Dan kedepannya juga bakal sama beliau kerjasamanya. Iya, iya dong. Sama iya, sama. Iya. Oke, okay, luar biasa ya. Biasanya kalau faktor pertemanan itu lebih klop gitu. Lebih ya, low budget. Iya, iya. Ya yang penting itu. Oh, yang penting itu. Iya, yang penting itu itu. Pasti itu low budget. Kita berangkat. Soalnya kalau benar-benar bikin video klip itu bintang jingga tuh 40 juta itu. 40 juta. Iya. Waduh, kita cuma bayaran rokok, nasi banteng, tangan dah sama martabak. Selesai. Nah, itu kan enak kan baca. Kembali lagi ya, relasi pertemanan gitu. Wah, itu penting, Mas. Yang mahal itu, Indra. Yang mahal itu relasi pertemanan, Indra. Iya. Pertemanan itu lebih mahal ya, Sobat Ria. Iya. Dan ini ada Sobat Ria yang bergabung nih. Kalau besok di CFD, grup band ini suruh nyanyi lagu Patah Hati katanya. Siap. Yeah. Banyak yang request nih ya. Iya. Udah mulai dikenal ini. Mulai dikenal. Amin. Amin.
Luar biasa ya. Loh, nggak usah nunggu di CFD, hari ini juga akan kita nyanyikan bersama ya, Mas Rahmat ya, yes. Mas Julian. Boleh ya, salah satu mungkin? Ya, langsung. Mas Aryo ini? Iya, okay. Ini todong apa? Todong.